kepunahannya. Salah satu tradisi yang menghadapi kepunahan adalah tradisi lisan. Kenyataan bahwa tradisi-tradisi lisan diteruskan kepada generasi berikutnya secara lisan menunjukkan bahwa hampir tidak ada pendokumentasian terhadapnya. Sebagai upaya untuk melestarikan warisan budaya yang tidak ternilai ini, pada bulan Desember tahun 1993, Yayasan Lontar menyelenggarakan Festival Lisan Pertama, sebuah peragaan 11 tradisi lisan yang terdapat di kawasan Nusantara. Jemai kapala talum batu angirang asin Mariana kapala adram banging. Sinrilik merupakan seni teater rakyat yang berasal dari Sulawesi Selatan, khususnya dari daerah Goa dan Maros. Cerita yang dilantunkan dalam nada-nada lagu yang disebut kelong dibawakan oleh pembawa cerita atau Pasinrilik dalam bahasa Makassar. Pada waktu pementasan, Pasinrilik menggunakan rebab atau yang disebut keso-keso sebagai alat musik pengiring. Cerita biasanya mempunyai tema kepahlawanan, agama, dan cinta. Improvisasi lantunan nada lagu yang diiringi gesekan rebab dapat menimbulkan rasa haru, keindahan, dan humor bagi para pendengarnya. Tempat pementasan biasanya di anjungan rumah atau di halaman terbuka. Waktu pementasan tidak terikat, dapat diadakan pada siang atau malam hari, tetapi pada umumnya diadakan sesudah sholat isya sampai pagi hari. Sinrilik diperkirakan muncul pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10. Pada waktu itu, kesenian ini hanya dipertunjukkan apabila raja ingin mendengarkan cerita-cerita. Sesuai dengan perkembangan zaman, kesenian ini kemudian dipertunjukkan di kalangan masyarakat luas dan menjadi milik masyarakat, baik yang berasal dari golongan bawah, menengah, maupun atas. Dewasa ini kesenian Sinrilik jarang dipentaskan dan boleh dikatakan hampir punah. Di bagian berikutnya, kita akan melihat rekaman dokumentasi dari sebuah pertunjukan Sinrilik di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dinde kalantang-lantang di bang ya kan anjapanitiaya sampulo di mana sarea kadijajai baji ki anak pasin rilek sanggen na bari basa lantang di bang ya mata tak duduk patunga manak putto ini batuk-batuan ngisi ini. Pendengar yang budiman, Sinrilik tadi merupakan cuplikan dari Sinrilik yang bernama Kapala Talumba Tua. Sinrilik tadi menggambarkan pertempuran atau peperangan antara Raja Goa dengan Andi Patundru dan Petabelo, putranya sendiri yang mendapat bantuan dari pasukan Belanda. Awal mula munculnya keributan yang meningkat menjadi perang yang berkepanjangan itu ialah karena munculnya Tumalumpua seperti tadi ke timur untuk menggempur tanah Goa, untuk menghantam Barongo dan untuk meruntuhkan benteng sebagai pusat kerajaan Goa pada waktu itu. Peristiwa awal yang memulai kejadian yang sangat dahsyat itu bermula dari ramalan Botolimpangan bahwa akan muncul seseorang yang akan meruntuhkan kerajaan Goa dan orang itu berasal dari lingkungan kerajaan Goa sendiri. Sesudah pembicaraan Botolimpangan dengan Tun Sombaya atau Raja Goa, maka keluarlah perintah Raja bahwa semua wanita yang hamil harus dibunuh, semua bayi laki-laki juga harus dibunuh. Namun,
dalam suatu permainan raga. Andi Patuntu dan Pentabelo dikejar dari istana karena menurut ramalan Buto Lempangan, orang itulah yang akan meruntuhkan kerajaan gua nanti. Inilah yang menyebabkan perjalanan panjang Andi Patuntu dan Pentabelo menyusuri Pangkajene, Lapakan, Bira, Butung, Bira, Sumbawa, Bali, Buleleng, Solo, negeri Belanda, kemudian akhirnya kembali ke Batavia. Perjalanan tersebut selain menghindari pengejaran, juga bertujuan meminta bantuan kepada kerajaan-kerajaan yang disinggahinya untuk menyerang kerajaan gua agar mereka dapat kembali ke tanah tumpah darahnya. Dengan bantuan Belanda, Andi Patuntu dan Pentabelo dan pasukannya mengadakan serangan terhadap gua. Serangan pertama berkekuatan 3 buah kapal. Dan dari sinilah diangkat menjadi judul sindri ini menjadi Kapal Talumba Tua. Artinya kapal yang berjumlah 3 buah. Oleh karena semangat juang yang membara seluruh perangkat kerajaan gua termasuk pasukannya, setiap serangan Andi Patuntu yang dibantu oleh pasukan Jenderal Batavia dapat mereka patahkan. Mereka memilih mati berkalang tanah daripada diperintah atau dijajah bangsa lain. Bagi mereka mati mempertahankan kerajaan atau negara adalah mati terhormat. Siri atau kehormatan perlu ditegakkan sampai kepada titik darah yang terakhir. Demikianlah, karena serangan bertubi-tubi dan silih berganti datangnya, akhirnya gua takluk juga. Setelah peperangan itu berlangsung selama 7 tahun, dari tahun 1659 sampai dengan 1666, akhirnya diadakanlah perjanjian antara Belanda dengan kerajaan gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.